guys. Jadi ini kita sudah nyampe di daerah namanya apa, Sar? Balapulang ya, di Lebaksiu ya. Jadi ini kita baru sampai sini dan pemandangannya seperti itu, lihat. Nah, jadi itu adalah pemandangan di sini. Kita sudah mulai masuk yang namanya daerah dataran tinggi ya. Yang menuju ke Wapentok. Nah, ya benar sekali. Dan kita akan lanjut part 3 ke sana dan ikuti terus videonya. Let's go. Nggak macet lagi, guys. Dia karo depol tau mari. Sama tadi kita sampai mana di login ya, login CKRP. Oke, login CKRP itu caranya kalian harus memiliki akun YouTube. Itu kalian di situ membuat karakter kalian yang kalian inginkan, dan linknya itu ada di UCP Jogja Gamer Roleplay, UCP Jogja Gamer, itu linknya. Dan untuk download SAM dan apa-apa SAM dan ini GTA Korea itu berada di ini akun forum, di forum nanti ada ya, ada. Nanti kapan-kapan nanti kita buat video tutorial pembuatan akun CKRP ya, guys. Kemudian ngobrol tentang CKRP, ayo request. Ngobrol apa nih? Mobile Legend. Oke, Mobile Legend. Jadi saya play Mobile Legend juga, dimana gear saya itu adalah Epic, sahabat Epic, karena saya faktur dengan pemain 3FP ya, seperti kalian ketahui ya,
lockdown parah sih. Kalau sudah lockdown parah, gue udah males kalau sudah lockdown. Kalau listrik baru gue semangat banget tuh. Tinggal aja bang, gitu. Kita breakfast lagi. Oke, kita sudah tidak melewati hutan-hutan lagi dan kita sudah berada di mendekati kota. Ya, betul. Di fase 4 ini kita enaknya apa ya, fase 4 atau 5 guys, kita buat video lagi, buat video seperti ini, seperti dokumenter ya, betul. Maaf ya, saya ini agak susah memakai bahasa Inggris. So, kita masuk di kota guys, dalam bahasa Indonesia guys. Seperti tol ini, yo ibrake. Oke, bagi kalian yang bosan, lagi cara-cara memainkan GGRP seperti NB dan lain-lain. Kita berfis lagi ya guys, dadah. Oke, welcome to Margasari guys. Jumpa lagi yang suaranya sudah agak ini ya guys, di part ketiga. Maaf tadi briefingnya rada lama karena ini guys, apa air breakfast lagi ya guys, dikarenakan ini tenggorokan sakit. Oke, thank you.
sebentar lagi menuju stasiun Rupo. Oh ya, yang perlu kalian ketahui ini jalannya baru guys. Ya cuma beberapa tahun doang sih. Sebenarnya ini di bawah lewat stasiun kereta jembatan lagi ya guys, menuju kota yang sangat indah, Purwokerto. Yuk, di Purwokerto.